Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, tren mobil listrik saat ini sedang naik daun di tanah air. Terbukti dengan lamanya inden untuk Ioniq 5. Dan baru-baru ini Toyota telah meresmikan produk terbarunya yang juga bermesin elektrifikasi di Indonesia, yaitu bZ4X. Lalu kali ini hadir pendatang baru di Indonesia yang diprediksi dapat menjadi saingan berat dan opsi pilihan yang lebih baik dibandingkan Ioniq 5 dan bZ4X. Adapun model baru ini datang dari pabrikan asal Prancis, yaitu Citroen. Dan digadang-gadang, mobil ini jauh lebih baik dibandingkan Ioniq 5 dan bZ4X. Iya, mobil yang dimaksud adalah Citroen EC4. Penasaran dengan bagaimana model eksterior, interior, fitur, performa, dan harga dari Citroen EC4 ini? Oke, selengkapnya kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, kita bicara dulu soal desain. Citroen menyebut bahwa EC4 merupakan mobil yang menggabungkan desain sebuah hatchback dan kekuatan sport utility vehicle atau SUV. Hal ini karena bentuknya yang aerodinamis pada bagian depan dan pipih di belakang. Walaupun begitu, ada juga yang menyebutkan jika lekukan pada mobil ini mirip dengan sebuah crossover. Dengan tampilan ini juga, tak heran kalau EC4 bisa menyaingi Hyundai Ioniq 5 dan juga Toyota bZ4X. Pada bagian depan, desain grill EC4 ini tampak mirip mobil-mobil Citroen lainnya, termasuk C3 dan C5. Terlihat garis krom yang melintang dari kanan hingga kiri, dengan bagian tengah terdapat logo Citroen. Fascia depan juga terlihat terbelah dua karena dibatasi dengan adanya bumper berdesain tegas. Adapun untuk penerangan, EC4 sudah menggunakan lampu LED ditambah DRL yang sipit, dan bagian fog lamp terdapat pada bagian bawah. Jika melihat dari samping, mobil ini memiliki bodi yang cukup simple. Namun, lekukan garis bagian atap dari depan sampai belakang yang melandai jadi terlihat aerodinamis. Untuk kaki-kakinya sendiri sudah menggunakan velg berukuran 18 inci. Di mana desainnya bisa dipilih seperti Camelia Diamond Cut dan juga Hanoi Diamond Cut. Dan mengenai dimensinya, mobil ini memiliki panjang 4.360, lebar 1.800, tinggi 1.525, dengan wheelbase 2.670 mm. Oke, berikutnya masuk ke dalam interior. Pada bagian kabin EC4 tentunya nggak kalah menarik karena sudah menggunakan material soft touch. Kemudian kenyamanan bertambah karena dilengkapi penyetelan pinggang dan ketinggian kursi depan. Jok ini juga terdapat sandaran tangan samping dan tengah yang lebar di kursi depan dan belakang. Menariknya lagi, pada kursi bagian depan sudah dilengkapi sistem pijat sehingga bisa membuat tubuh tetap bisa rileks saat berada di dalam mobil. Pada baris kedua, mobil ini diklaim cukup luas karena mampu menyediakan kompartemen lega, dengan penumpang belakang mendapat ruang kaki hingga 198 mm, serta tanpa mengorbankan kenyamanan pada bagian belakang. Pada bagian dashboard, EC4 sudah dilengkapi sistem hiburan berupa layar infotainment berukuran 10 inci yang terkoneksi Android Auto atau Apple CarPlay, dan juga adanya navigasi 3D Citroen Connect New generasi terbaru dikombinasikan dengan layanan terhubung seperti TomTom Traffic. Ini memberikan informasi tentang lalu lintas, menunjuk zona bahaya, dan menunjukkan lokasi SPBU dan tempat parkir. Selain itu, sistem memberikan informasi cuaca dan dapat mencari tempat menarik setempat. Penumpang depan dapat menikmati Citroen SmartPad Support TM
yaitu sistem pendukung pintar yang dapat ditarik dan terpasang di dashboard yang memungkinkan mereka mengamankan tablet dengan aman. Selain itu, kabin mobil ini juga dilengkapi 4 soket USB tipe A dan C juga dipasang, 2 di depan dan 2 di belakang dari konsol tengah. Kenyamanan pada mobil ini juga akan terasa karena diklaim lebih kedap suara, pencahayaan yang menenangkan, ditambah AC otomatis 2 zona dan setir berpemanas. Berikutnya, bicara soal fitur dan teknologi, Citroen EC4 sudah dilengkapi dengan suspensi Progressive Hydraulic Cushion untuk menambah rasa nyaman serta kenyamanan lebih meningkat karena terdapat 6 teknologi bantuan berkendara, termasuk Adaptive Cruise Control, City Stop, Active Lane Positioning Assist, Driver Attention Alert, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Detection, dan 6 teknologi konektivitas. Kualitas kualitas ini diperkuat di new EC4 dengan mesin elektrik penuh, menghadirkan semua keunggulan e-comfort, keheningan, kehalusan, kemudahan, dan kenikmatan penggunaan yang dinikmati baik oleh pengemudi maupun penumpang di dalam mobil. Dan bicara soal fitur keselamatannya, Citroen EC4 menawarkan fitur ADAS meliputi fitur Adaptive Cruise Control dengan Stop and Go, Collision Risk Alert, Active Safety Brake, dan Highway Driver Assist. Ya, mobil ini sudah dilengkapi sistem mengemudi semi-otonom Highway Driver Assist, menggabungkan Cruise Control Adaptif dengan fungsi Stop and Go, dengan sistem yang menjaga kendaraan tetap di jalurnya. Dengan begitu, pengemudi tidak perlu lagi mengatur kecepatan atau lintasan di jalan multilajur karena dikendalikan oleh mobil. Perhatikan bahwa agar tetap aktif, tangan pengemudi harus tetap berada di setir. Color Head-Up Display membantu pengemudi untuk tetap mempertahankan jalan sambil tetap memiliki informasi mengemudi utama dalam bidang penglihatan. Oke, berikutnya, bicara soal performa, Citroen EC4 sudah dilengkapi baterai lithium ion dengan motor elektrik berkapasitas 50 kW 400 volt dengan daya maksimal 130 horsepower dengan torsi 260 Nm. Untuk sekali pengecasan sampai penuh, mobil ini mampu menempuh jarak hingga 350 km. Di atas kertas, mesin mobil dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 9 detik dan kecepatan maksimalnya mencapai 150 km per jam. Adapun, untuk melakukan pengecasan menggunakan colokan biasa di rumah, maka untuk mengisi baterai hingga 100% membutuhkan waktu 28 jam. Sedangkan untuk menggunakan wallbox setidaknya 0 hingga 100% bisa membutuhkan waktu 7,5 jam dengan satu tahap pasokan dan hanya dalam 5 jam dengan pasokan 11 kW. Apabila menggunakan terminal umum 20 kW, maka baterai mengisi daya dengan kecepatan 140 km dalam 1 jam. Dan pada baterai dengan daya 100 kW yang ditemukan di jalan raya, 80% baterai terisi hanya dalam 30 menit. Mobil ini juga dilengkapi dengan mode pengereman yang mendukung deselerasi tanpa harus menekan pedal rem dan meningkatkan jangkauannya. Sistem ini juga memungkinkan pemulihan energi selama fase pengereman dan deselerasi. Pengemudi EC4 juga bisa menggunakan mode berkendara yaitu Eco, Normal, dan Power yang dapat diaktifkan dengan menekan tombol yang terdapat di konsol tengah. Setiap mode mengatur berbagai parameter termasuk AC dan daya, termasuk tenaga dan performa yang efektif. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk memilih kombinasi berkendara dinamis atau berkendara ramah lingkungan yang optimal. Oke, berikutnya, bicara soal harga. Mengenai bandrol harganya, sejatinya pihak Citroen belum membeberkannya. Akan tetapi, jika melihat brosur harga mobil listrik yang saat ini sekitar 1,18 miliar rupiah, artinya jika tembus di atas 1 miliar lebih, mobil ini siap bersaing dengan Toyota bZ4X dan Kia EV6 GT Line. Wah, luar biasa ya. Gimana nih kira-kira teman-teman? Pilih mobil Citroen C4 ini atau pilih Toyota bZ4X dan IONIQ 5? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk mobil Citroen EC4.
Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.